Ya Allah, baru mulai udah dimasukin tangannya, cok. Ini ke Ekola nih ya, kolak, kolak. Nggak gitu caranya. Ya sumpah, yang beli pun kalian gimana gitu loh. Nggak mesti kan ada alat-alat lain yang bisa lu gunain gitu loh. Nggak mesti tangan lu masukin lu obok-obok gitu ya kan. Nggak, yang gue heran nih guys, ini pembelinya tuh tahu gitu loh, dan dia sanggup untuk makannya. Nah kalau lu jualan di Indonesia kagak laku, lu jual kagak laku, lu jualan di sini. Belum tikar langsung hari pertama lu buka. Aduh, ya Allah. Meskipun banyak yang bilang makanannya cukup enak, tapi kesehatan perlu dijaga juga ya. Percuma enak kalau bikin penyakit, iya. Jadi ya gue yakin makanannya enak gitu. Cuman ya untuk kesehatan ini kita harus perlu juga ya kita makan, tapi kalau nggak sehat buat apa gitu loh. Aduh, ini parah nih. Ini parah, ini parah, ini maksudnya, oh lah nggak, ini dia dia mencoba untuk menahan kali ya. Iya benar-benar, iya ya, parah ini, parah. Nggak, ini memang sebenarnya ekstrim sih kalau kita manen di tempat seperti ini ya, kita manen sawi di tempat seperti ini gitu. Curang lo, cuk, curang. Nggak, ya minimal berdua gitu megangnya gitu. Ini lo megang udah tempatnya seperti itu gitu kan. Datang teman yang satu hanya menonton. Aduh. Aduh, oke lah, next. Bang, Mani. Beli apaan, Bang? Manek. Ada, ayo ikut gua. Ada, tenang. Manek maksudnya apa? Manek. Ada, tenang. Mau main, Bang? Hah? Jauh kali. Ini yang dicari. Iya, enggak apa-apa, dia mau sempat latihan. Nih ada main bola, Bang. Jagain baik, goblok. Dia melewati. Nah, nih, Bang. Kalau udah kelihatan aspal berarti udah deket, Bang. Oh. Enggak. Ini feeling gue ini dia mau beli korek gitu loh, mancis-mancis gitu. Bukan norek. Korek, korek, mancis, mancis Bang. Mancis korek, bukan norek. Lu antar ke tempat pembuatan ATM Bang. Ya Allah. Mulet. Mulet maksudnya mulet. Mulet, iya mulet, harusnya mulet. Diketik, diketik. Enggak, kenapa? Ya, kenapa yang diucapinnya itu sama dengan yang dia tulis? Biasa. Enggak biasa ya kalau maaf nih gitu kan, kita mungkin ada sumbing gitu kan. Ya kalau di pengucapannya itu kalau misalnya tadi kayak korek gitu jadi norek gitu atau konek gitu ya kan. Tapi kalau kita tulis itu biasanya ya tetap korek gitu. Nah, ini kenapa handphonenya juga seperti itu gitu loh. Kenapa teksnya bisa sama? Aduh ya Allah. Oh, munet lah. Emang munet. Emang munet, eh, bukan. Munet. Bukan munet, mulet. Mul. Eh, mul.
Mulet, iya mulet. HP-nya juga sumbing. Buka. Aduh. Bang, Mbak, ada Noni. Noni. Ada yang namanya Roni. Mau nang. Noni, Noni. Doni, Doni. Doni, apaan sih? Bukan Noni, tapi Noni. Nah, napi Noni. Apaan sih? Ada, Noni enggak ada. Nyari apa sih? Noni, Bang, itu Noni yang memek-memek. Kok memek? Noninya belum jelas, Noninya belum jelas. Udah masuk memek-memek. Apaan sih, Bang? Lo cari apaan gitu lo? Ah. Buset, ramah banget lo ngomong mama-mama gue. Nyari apa sih lo? No. Af, Noni, af. Roti. 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 Nah, ini emang. Ya kalau ngomong yang jelas, jangan mama, meme, mama, meme. Gue soek mulut dulu ah. Anu, nano, mek bang. Lah, wey, bayar dulu. Parkir di sini bang, di sini. Oke, parkir, 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 parkir. Mana, mana, mana. Lu kok ngatain gue kontol sih? Motor. Motor bang, motor, motor. Ya, motor. Bukan kont. Jadi abangnya itu serba salah ya. Lu minta bool. Bool. Mana? Oh. Bukan. Motor, bukan kont. Bukan. Bukan. Bukan kan motor, motor, motor. Iya kan lu tukang parkir. Ya. Logikanya pasti yang ditanya motor. Ya. Kenapa kon? Apa? Ah, itu udah ada isyaratnya itu. Mau gua rubah nih, biji bunga matahari jadi biji bunga mata najwa. Parkir di sini. Ini berapa duit? Nggak kenapa diambil gitu, orang udah beli gitu. Apa sih bang? Orang kita mau jajan ciki. Jajan ciki? Buta mata lo, bisa baca nggak lo? Taro? Ya udah taro, emang nggak boleh dimakan. Nggak. Nggak, gue baru sadar juga gitu lah. Ya selama ini merek taru tadi itu ya, ya kalau bahasa Jawa tuh bahasa Jawanya letak tuh taru, ya benar sih taru letak gitu. Letak ya benar juga sih. PA lo bang. Bukan nih, nggak apa lagi dia. Ya, oh. Boleh lah dikit aja. Jangan, jangan. Nah ini. Lu tuh kalau basa-basi ya dengan orang yang no basa-basi ya, yang tidak basa-basi ya begini akibatnya gitu loh. Eh, tapi sebenarnya tadi dia udah mulai menolak sih. Lu nya aja gitu ya. Lu nya aja yang mencoba untuk berinisiatif, tapi akhirnya lo yang nanggung gitu, lo yang nanggung. Aduh, harusnya makan ayam ya. Habis, ya udah, selesai. Aduh. Ternyata yang paling berat di dunia ini bukanlah suatu materi, akan tetapi mengikhlaskan. Ya, mengikhlaskan itu memang sangat sulit dan sangat-sangat berat, tapi pahalanya besar. Ya, aduh. Baiklah, brother, video kali ini sampai di sini dulu ya. Jadi semoga reaction kali ini kalian terhibur ya. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel ini ya, jangan lupa untuk tinggalkan like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan juga nyalain notifikasinya. Oke, brother.
you goodbye. Thank you.